Ketemu lagi di Kinun Channel. Kali ini kita akan mereset oil pada NMAX lama. Oke, kali ini oli berkedip. Ketika kita sudah mengganti oli, maka kita harus meresetnya. Berikut caranya. Kita pencet tombol select. Ininya ke mode trip. Oke, setelah mode trip, kita pencet reset sampai kilometer berkedip 4509 berkedip. Kemudian kita pencet lagi reset, tahan hingga yang berkedip tadi menjadi nol dan olinya tidak berjalan lagi. Setelah itu kita pencet select. Sekarang olinya sudah tidak berkedip lagi. Oke, sekian dulu. Terima kasih.